nama saya Sandi Welianti, saya dari Kota Ngapak alias Purwokerto, tapi saya lahir di Kebumen tanggal 30 Juli tahun 1990. Saya mengenal Panjat Tebing sudah cukup lama, mungkin hampir separuh dari hidup saya ikut Panjat Tebing dari tahun 2003 hingga sekarang, dari sejak zaman SD sampai selesai lulus kuliah. Itu berasal dari lingkungan di tempat tinggal saya, karena di sana ada komunitas olahraga Panjat Tebing. Nah, di sana itu saya bergabung dalam komunitas tersebut. Itu suatu hal yang sulit bagi saya, karena pertama kali saya mengenal olahraga itu, orang tua saya melarang hingga sampai, "Santi, kalau kamu masih ikut Panjat Tebing, saya akan keluarkan kamu dari sekolah." Dengan diancam seperti itu. Tapi saya mempunyai tekad, saya mempunyai keinginan bahwa saya ingin berprestasi, saya ingin beda daripada orang lain, saya ingin beda dari anak-anak yang lain yang hanya bermain. Saya ingin menjadi orang yang berarti dan berguna untuk diri saya, keluarga, dan bahkan untuk Indonesia. Pertama kali saya mengikuti kompetisi tahun 2003 itu, jadi event-event nasional tapi masih di junior, sudah mengikuti kompetisi. Di kelas junior saya main di 3 kelas, akan tetapi untuk kelas senior saya main di 1 kelas, yaitu speed. Di junior itu kan masih belum begitu kompleks persaingannya, jadi masih bisa untuk fokus ketiga-tiganya. Akan tetapi kalau sudah masuk ke senior, itu akan sangat sulit untuk bisa fokus ke dalam 3 kategori. Nah, pada akhirnya saya membaca peluang Indonesia itu lebih bagus untuk di speednya. Oleh karena itu saya mengambil fokus di speed. Dapatkan 3 medali emas di PON 2012, yaitu medali emas, 3 medali emas pertama saya di PON, karena tahun 2008 saya belum mendapatkan medali emas. Terus setelah itu medali perak di SEA Games 2011, medali emas di kejurnas-kejurnas setiap tahun, dan medali emas di Asia Championship kemarin di Iran. Akan tetapi pasti ada yang paling berat, yaitu kemarin pas di Iran, yaitu relay, karena kan di situ pertama kali mengikuti kompetisi beregu bersama nama tim Indonesia yang sangat besar. Wow, it's amazing. Karena saya masuk ke Platnas itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena di luar ekspektasi saya. Tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk Indonesia. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun lelahnya, akan saya lakukan dengan ikhlas, semangat, senang, dan
tentunya akan berjalan bersama-sama dengan tim kami, Indonesia.